Wow, adikku, siap untuk pergi ke taman air? Tentu saja. Ayo, sekarang kita meluncur. Wahoo! Aku mau es krim. Baiklah. Ini dia es krimnya. Wahoo! Ada gadis seksi. Dia bidadari. Lucy, ayo ikuti dia. Hei, di mana dia? Lucy? Ternyata kau di situ. Hai, kakak. Aku sedang membuat tato. Ayo, cepat. Hei, kalian belum membayar. Ini uangnya. Lucy, itu tato kecil yang lucu. Wow. Perosotan impianku. Aku ingin sekali mencobanya. Oh, itu bidadariku. Apa? Adikku. Dah, kakak. Tidak, Lucy. Bawa dia kembali. Aku harus menyusul adikku sekarang. Aku sangat takut meluncur. Lucy! Lucy! Lucy, kau ada di mana? Lucy? Lucy! Dia ada di mana? Oh, benar. Aku akan memancing Lucy dengan es krim. Lucy! 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 Oh, tenggorokanku. Oh, itu dia yang kubutuhkan. Kau mau es krim? Tukar dengan megafonmu. Lucy! Lucy! Boleh kubesarkan suaranya? Volume penuh. Oh, ini lebih baik. Lucy! Es krimku, kembalikan megafonku dan bersihkan lantainya. Kau mengerti? Oh, bidadariku. Dia sangat keren saat berlari dalam gerak lambat. Hei, taruh pelnya, Sean. Kau ini kan juga keren. Ups, aku lupa kalau ternyata lantainya basah. Bertahanlah, bidadariku. Aku akan menyelamatkanmu. Mundurlah, pemula. Biar profesional yang mengambil alih. Nona, apa kau pingsan? Aku akan memberimu CPR. Aduh! Apa? Sebenarnya tanganku yang sakit. Aku tidak butuh CPR. Dasar aneh. Kompres tanganmu. Sini ku bantu. Kau lagi? Baiklah, aku akan menangkapmu, penghisap darah. Lucy! Itu dia. Tunggu di situ. Tidak, aku tidak akan naik ke sana. Aku terlalu pintar. Kutunggu Lucy di bawah saja. Dia akan meluncur keluar dari sini, lalu aku akan menangkapnya. Yahoo! Lucy, kau ada di mana? Lucy, kenapa kau lama sekali ya? Panas sekali di sini. Aku merasa pusing. Hei, bangunlah. Kau butuh CPR. Ayo bangun. Hei, orang aneh. Hiduplah kembali. Kau harus memakai topi saat di luar sedang panas. Lucy! Oh, aku butuh teropong seperti ini. Bagaimana cara mengambilnya? Ikutlah denganku, bungkus Pringles. Kau pengganti teropong yang sangat cocok. Phil, kau tidak akan bisa membedakan hal ini. Jangan khawatir. Di mana adikku? Aku melihatnya. Dia ada di kolam. Lucy, aku datang untukmu. Tetap di sana.
Itu dia, pelampung kuning. Lucy! Ups, bidadariku. Ini kau lagi. Jangan pernah menggangguku. Sean sibuk dengan gadis itu. Apakah ada yang melihat Lucy? Coba lihat posternya. Lucy, apa kau di sini? Tidak ada. Di mana ya, Lucy-ku? Oh, semua orang akan melihat posterku sekarang. Oke, aku harus pergi, sobat. Luruslah ke depan, lalu ke kiri. Siapa yang menepukku? Ini kau lagi? Itu teropongku, kan? Kau sudah mencurinya. Pergilah dari sini. Oh, aku mau melompat dari tebing yang tinggi itu. Lucy, kau ada di sana? Aku akan menangkapmu. Aku akan menangkapmu. Jangan bergerak. Oh, tidak. Lucy, kau mau pergi kemana lagi? Hey! Ya ampun, aku sangat takut sekarang. Aku tidak berani untuk melompat. Oh, bidadariku. Halo. Oke, aku kumpulkan keberanianku sekarang. Ini lompatan cinta. Aku selamat. Oh, Lucy! Tunggu dulu! Lucy! Oh, ada yang tenggelam. Bertahanlah, jangan tenggelam dulu. Penjaga pantai dalam perjalanan. Lucy! Lucy! Aku tidak tenggelam. Lepaskan aku. Bagaimana aku menemukan adikku? Tunggu sebentar. Dia selalu memintaku membangun rumah bermain untuknya. Aku belum sempat membuatnya. Rumah bermain. Rumah bermain. Itu dia. Aku akan membangun rumah untuknya agar dia mau kembali. Kasur angin. Tenda. Dan mainan favorit Lucy. Lampu-lampu cerah. Dan juga fotonya. Aku juga perlu tanda untuk menunjukkan rumah rahasia ini. Rumah mungil. Wow, ini impian terbesarku. Wow, ini dia. Tempat ini luar biasa. Wow. Semua mainan favoritku ada di sini. Kakak, kau yang membuat ini untukku? Ini sangat berarti. Kau adalah kakak terbaik yang pernah ada. Apa semua ini untukku? Bisa kita masukkan ke air? Rumah terapung? Sepertinya itu keren. Oh, bidadariku sedang berenang. Kau suka teman baruku? Hei, kemarilah, sobat. Maaf, aku sudah membuatmu terpleset. Oh, dua sejoli. Wow, hari yang melelahkan. Aku mau pergi bermain. Oke, aku mau bersantai dulu. Kau tidak akan bisa menangkapku, nak. Kau tidak akan bisa kabur, penjahat. Astaga, aku ketiduran. Selamat pagi, kakak. Bagaimana kau bisa menangkap penjahat itu? Aku sudah ratusan kali melakukannya. Apa adikku punya kekuatan super? Aku sudah tahu itu. Bisa biarkan aku makan dengan tenang? Oh. Tidak.
Tidak, ini tidak bagus. Hai cantik, tidak, ini tidak cocok untukku. Yang ini sangat bagus. Aku terlihat keren dengan garis-garis. Aku mau pergi berkencan. Sean, bisa temani aku bermain? Maaf, aku tidak bisa. Aku mau kencan dengan gadis cantik ini. Kita lihat saja nanti. Lucy, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menembakkan petir ke pacarku? Setidaknya kau bebas sekarang. Lucy! Aku akan menangkapmu, monster. Kekuatan supermu tidak bisa menghentikanku. Ini artinya duel. Iya, duel. Huh? Ayo kita mulai. Tunggu dulu. Apa itu? Seorang penjahat berbahaya kabur lagi. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Pergelangan tangannya terlalu licin. What? Huh? Aku suka film kartun ini. Sean! Ya, ya, ya. Aku butuh lebih banyak berita. Huh? Ada apa dengan pengering rambut ini? Nyalakan. Ada apa lagi ya? Sebenarnya aku tidak butuh soket. Hah? Ya ampun, jangan korsleting. Tunggu di sini ya, Teddy. Teddy, kau di mana? Sean! Kembalikan boneka Teddyku. Coba saja ambil. Aku akan memberinya potongan rambut baru. Jangan ganggu dia. Ya sudah. Apa? Boneka, lepaskan aku. Aku tidak akan lakukan lagi. Itu yang terjadi kalau ada yang menyakitiku. Ups. Sampai jumpa, kakak. Sean! Ini aku. Ayo kita bermain. Tidak mau. Ayolah, kakak. Aku tahu cara untuk membujukmu. Aduh, kenapa dengan joystickku? Ups, jadi mau bermain? Tidak, aku masih punya ponsel. Tidak lagi. Matikan baterainya. Hei, ponselku mati. Jadi, kau mau bermain denganku? Kumohon. Baiklah. Dan Barbie datang menemui Ken. Sean, ayo bangun. Hidungku. Itu kasar sekali. Aku tidak mau bermain lagi. Maafkan aku, Sean. Sebuah dongeng tentang tiga beruang. Sean. Apa yang terjadi? Lampu di kamarku mati. Aku takut tidur dalam kegelapan. Kasihan. Aku akan membantumu. Lihat, sudah menyala. Ini lampunya. Tidak. Ini mati lagi. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Kau juga bisa bersinar. Tingkatkan kekuatan pelukan. Kakak, sekarang kau lebih terang dari bola lampu manapun. Mimpi indah ya. Aku butuh dorongan energi. Kopi kental tidak membantu lagi. Ayo beralih ke energi alternatif, minuman power bank. Sekarang aku bersemangat, 100% terisi. Oh, Shani sayang. Bajumu lucu sekali ya. Biar kutunjukkan siapa yang berkuasa di tempat ini. Jangan ganggu kakakku, para pengganggu. Apa? Pengisi daya ponsel? Itu senjata ampuhmu? Kita akan bersenang-senang. Pengisi daya, serang mereka. Tangkap para anak nakal itu. Itu hidup.
pengisi daya biasa sudah membuat mereka takut. Kau juga bermuatan listrik. Wow, halo gadis super, ikutlah denganku. Apa yang kau inginkan, Fillmore? Untuk apa tabung ini? Sayang, kau bagian dari rencana utamaku. Oh iya. Akan ku keluarkan semua kekuatan listrikmu. Aku akan jual dan dapatkan banyak uang. Nyalakan pompa energiku. Oh tidak. Oh iya. Ucapkan selamat tinggal pada kekuatan supermu. Lebih banyak energi. Tambahkan lagi. Aku ingin semua yang kau miliki. Benar-benar penjahat licik. Rasakan itu. Aduh, bokongku. Berhentilah menatapku, Lucy. Hei, ini kan boneka beruang Lucy. Kenapa ada di sini? Aneh sekali. Lucy, adikku, kau di mana? Lucy! Di mana Lucy? Oh ya ampun, Fillmore pasti menculiknya. Aku akan temukan adikku. Kau bermain-main dengan orang yang salah. Aku akan bersiap-siap. Oh, saluran favoritku. Akhirnya, pizza pertarunganku sudah siap. Fillmore, kau akan kuhabisi. Ini hampir selesai. Siapa itu yang datang? Pengiriman pizza. Tapi aku tidak memesan apapun. Aduh, wajah tampanku. Lucy, energimu akan menjadi milikku. Hai, ini aku. Di mana Lucy? Kau merindukanku, Fillmore? Oh, kerja bagus adikku. Lagi. Lucy, terima kasih atas bantuanmu karena sudah menangkap penjahat besar ini. Bagaimana kau mengatasi seorang penjahat? Tunggu dulu. Kalian tahu kakakku yang sudah menangkapnya. Bagaimana kau menangkap penjahat berbahaya itu? Beritahu kami. Aku? Benarkah? Ayo kakak. Kalian tahu kuncinya adalah menemukan kekuatan supermu. Kekuatanku adalah pizza. Sean, itu menjijikkan. Bagaimana kalau begini? Sudah cukup. Tenanglah adikku. Kakakku seorang pahlawan super. Iya, aku tahu itu. Hei, bisakah makan dengan tenang? Ayolah, sudah cukup. Selesai.